بسم الله الرحمن الرحيم Jadi virus termasuk sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, betul. Nek kon nganggo perbesaran iki kene iki gitu-gitu sak mbrek. Kene iki lho, iki gitu-gitu sak mbrek. Kita ucap tiap hari. Nah, corona termasuk hampir roh dia karena tidak terlihat, betul enggak? Betul. Latu tridikul absor wa yatrikul absor wa latiful khabir. Jadi kamu harus punya kelembutan sedemikian rupa. Saiki carane cegah kena virus menurut awakmu ya apa? Katanya MUI itu mbak, selawatan. Selawatan. Wudhu nomor siji. Wudhu. Wudhu. Sesering-sering, nek suku nek awamu kuat, pokoknya kapan ngentut wudhu meneh, kapan ngentut wudhu meneh ngunir ya, kapan jumlah rewetok wudhu meneh, terus tapi kon akhirnya hobi wudhu, maksudnya ki hobinya kelar rewetok, cek wudhu ngunir ya. Arek-arek saya kira akal yang ngunir pak. Apa hobi murak wudhu? Carane cek wudhu ya apa yang jumlah arek wedok sik ngono ya. Ngono ya. Jadi wudhu itu teman-teman sekalian membersihkan fisik maupun rohani, betul enggak? Kalau membersihkan mulut berarti apa yang dibersihkan secara rohani ya? Ucapan. Kon kemu, berarti kamu harus menjaga ucapanmu, betul enggak? Kalau membersihkan hidung. Hidung kan untuk menghisap. Endosan. Jadi kamu harus hati-hati di dalam menyerap informasi atau apapun, maka Allah ngasih lob, ngasih bulu hidung itu supaya merupakan lambang dari filter atau penyaringan untuk jadi kon ndelok Instagram, ndelok medsos, ndelok segala macam iku kon kudu duwe bulu hidung untuk filter. Terus kuping yang ngono toh, kuping yang ngono. Saiki mari ngono. Bukan rambut sebenarnya yang dicuci itu anunya, keningnya. Kon tak kandhani ya. Kon nek kon misale kon gak kepepak kan nek wong Jawa ngene dapurmu ngono ta ya. Ngene apa matamu apa irungmu apa bathukmu. Bathukmu to itu adalah pengetahuan naluriah orang Jawa bahwa setelah diselidiki secara modern, saraf-saraf otak yang bagian ngapusi, bagian curang itu ndek ngene iki. Mulane nek kontrol tuh gak tepat dijundung ini gitu ya taka. Makanya kalau wudhu kita bersihkan sininya supaya kita terhindar dan diizinkan Allah untuk lebih jujur, tidak curang dan tidak melakukan manipulasi atau apapun. Menurut ya mulane wudhu penting. Menurut ya. Yang dibuat sujud adalah baduk. Maksud sujud dengkulmu ini gitu ya, lega ya sujud. Ya karena sering ngapusi maka letakkan dia serendah-rendahnya. Sholat itu dahsyat secara metode karena kita adalah makhluk tertinggi di antara para makhluk lain, tapi kita oleh Allah disuruh sujud untuk memberi pengalaman 17 kali sehari bahwa engkau itu merendah serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nek karo dudu Allah aja sujud ya. Jalekop Pak Bupati aja sujud, ya hormat meneh tapi aja ati sujud gitu ya. Sujud kepada Allah saja ngene ya. Jadi karena sujud ini sebenarnya ada pusat dari detoksifikasi atau penghilangan racun-racun psikologis dan rohaniah di dalam kepalamu ngono ya. Jadi hubungan yang tertinggi di antara manusia dan manusia maupun manusia dengan Allah adalah cinta, betul enggak? Jadi Gusti Allah bermesraan luar biasa. Kon rosing sing selawatan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatufu bil Ka'bah wa ra'a arabian yatufu biha wa yaqulu ya karim. Jadi ana wong tawaf rek arek badui tawaf karo wiritan ya karim ya karim ya karim ya karim. Kita duduk tentang kemesraan ya. Jadi ana badui tawaf dengan menyebut dengan wiritan ya karim ya karim ya karim ya karim ya karim ini ya. Terus Kanjeng Nabi pas tawaf pisan pas nih burine wong kumang Kanjeng Nabi yo wiritane padha ya karim ya karim ya karim sehingga wong sing wong badui iki mang terus rada tersinggung sapa nirok-nirokno aku ira ngono. Terus ditoleh sapa nirok-nirokno aku. Terus sekian putaran wonge muring-muring sampean lapon nirok-nirokno aku.
nerakan kulus kanjeng Nabi Jablu. Aku gak nirokno awakmu, aku kancan yo kate wiridan Ya Karim. Terus mubeng meneh kanjeng Nabi nirokno meneh Ya Karim, Ya Karim meneh, akhire wong muring-muring. Sampeyan nek macam-macam ngeten ganggu-ganggu kula, ngen kula kandhakaken ten Nabi Muhammad. Padahal sing diancam iku sapa? Kanjeng Nabi dhewe. Terus kanjeng Nabi takon, "Dukon kenal ka Nabi Muhammad ta?" Lho kula niki saking adoh mriki niki ten Mekah niki kajenge kepingin manggi sowan ten Kanjeng Nabi, tapi kula dereng ketemu, terus kula tawaf sik muga-muga ngin ketemu karo Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi kondo, "Ya aku iki Muhammad." Gak tahan dhek Kanjeng Nabi saking mesrane atine ya langsung ngaku nek dhek Kanjeng Nabi. Upama aku tidak takoni sik. Tak ubeng-ubengno sik kae ngaku aku. Tak gudho sik kaya lodruk iki lho ya. Nek Kanjeng Nabi gak kenal lodruk gak ya wis langsung ngaku dhek. Tapi begitu Rasulullah ngaku nek dhek iki Kanjeng Nabi Muhammad, Jibril mudun alaihi salam. Jibril alaihi salam mudun. "Mat Muhammad karo wong Badwi arek lanang siji iki ana salam teko Gusti Allah." Terus Kanjeng Nabi jawab, "Waalaikumsalam," sampaikan kepada Allah. Terus Jibril ngomong, "Ya Muhammad, kondo nang arek sing tawaf iki." Allah menitipkan kalimat kepada dia, "He Badwi, masio kon niku wiritan Ya Karim, Ya Karim terus sanggit, terus Gusti Allah gak ngitung dosamu ta." Ngono iku jare Gusti Allah. Terus arek lanang iki jawab, "Lho nek Gusti Allah wani-wani ngitung dosa kula, mungkin kula hitung genti." Wani kon ngomong Gusti Allah, Gusti Allah. Lah wong Madura tok sing wani iku ya. Gusti Allah katik ngitung-ngitung dosa kula hitung genti. Ya menek cara Jawa Timur ya. Tak hitung ganti lho apa? Nek sampean ngitung-ngitung kula, mungkin kula hitung. Sampean nggih kula hitung. Allah juga saya hitung. Terus Jibril tanya, "Lho, kate ngitung apane Gusti Allah?" Jare Jibril. Terus arek iku jawab, "Nek Gusti Allah ngitung dosaku, aku ya ngitung ampunane Allah nang aku. Tak hitung jajal sak pira. Nek Gusti Allah ngitung-ngitung maksiatku nang doli nang dindi, tak hitung kedermawanan dan kemurahan hatinya Allah." Itu terus disampaikan oleh Jibril alaihi salam kepada Allah. Terus Allah jawab, "Ya wis ngono, wi Badwi, kon gak usah ngitung-ngitung, kon gak usah ngitung-ngitung aku ya gak ngitung-ngitung dosamu." Lho ngene iku lak duduk fikih rek, ngene iku lak duduk syariat, ngene iku lak kemesraan. Itu kemesraan, kalau secara fikih itu ndak gitu. Tapi itu kan cara memahaminya adalah mesra to. Ya koyo wong wedok kon nek rabi engko, kon lak dadi wong goblok ah. Ono nunduk loro terus katakan, "Ini punya siapa dik?" Ngono ta mesti kan. Angono sih dadi goblok kon. Ya tak kare. Itu namanya kemesraan. Jadi orang Islam ini sekarang tidak punya kemesraan itu apa? Mulanya di Ma'iyani kita belajar untuk asyik, untuk merasa nikmat. Jangan hanya berbuat baik, tapi nikmatlah berbuat baik. Jangan hanya benar, tapi nikmato nek benar. Nikmato nek kon gawe benar. Nek kon salah kudu tersiksa. Ngono ya rek ya. Mulanya anjene kon salah, kon ini lebono swarga gak kerasan kon. Wong kula salah kok ten swarga, mboten enak kula pekewuh, kula tak ten neraka mawon. Ngono ya. Ngene amin rek, amin rek. Ya tak dongakno, tak dongakno mbun neraka. Nek anjene salah ya. Kecuali diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita bacakan bersama auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna Pak Musamil. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfirakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurkallahu nasran aziza. Oke, tolong diterjemahkan. Inna fatahna, sesungguhnya kami fatahna telah membuka memberikan kemenangan laka kepadamu Muhammad, fathan mubina, dengan kebenangan yang nyata. Liyaghfirakallahu ma taqaddama min dambika, Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Ya firqatu min dzambika wa ma ta'akhkhar, dan dosa yang akan datang. Wa itimma ni'matahu 'alaika, dan Allah akan menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan akan menunjukkanmu ke jalan yang lurus, jalan yang konsisten, yang kontinu. Jalannya orang yang menegakkan kebenaran. Ya, yang menegakkan kebenaran. Mustaqim. Al-mustaqim, orang yang menegakkan kebenaran. Kebenaran. Bukan lurus ya. Ya. Jalan mustaqim. Ya.
Wa yansurakallahu nasran aziza, dan Allah akan menolongmu dengan pertolongan yang gagah, yang mulia, aziz, agung, agung, yang agung. Ya. 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 Sekian. Jadi tidak hanya pertolongan, tapi ditolong temenan dengan keagungannya, bener ya? Bener ya, tak dengan orang kafir ya. Bismillah ya. Wis pokoke ya Allah, wis kok sampean dadi apa wae, berposisi apa wae, pokoke tak dongakno kabeh, I love you all, dan aku minta Allah mencintaimu semua, dunia akhirat, bener ya.